Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di perpinggiran. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki chamber PCP atau Mouser yang biasanya itu keluar angin dari chambernya. Biasanya dari sini itu, nah itu efeknya kalau keluar angin, jadi tekanan power nggak maksimal dan akurasi pun berpengaruh, pasti tidak bagus. Dan kali ini saya akan mencoba untuk memperbaikinya dengan memberi ini seal pada ruang udara keluarnya, siapa tahu nanti bisa rapat. Dan kebetulan ini kemarin baunya itu dol, saya beli di toko-toko nggak ada, dan adanya baut kembang ini, satunya ini ya, nanti saya coba, kelihatan kan ya ini, semoga berhasil. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita langsung praktek. Kita pasang baut chamber pertama. Oh, enggak pas. Pantesan. Udah, kita pasang lagi baut yang kedua. Ini agak susah ya teman-teman untuk masang baut-baut seperti ini karena terlalu kecil, jadi butuh kesabaran ekstra.
Nah, kelihatan kan ini baut campernya. Oke, sudah kencang. Yang sini itu agak dul, teman-teman. Jadi agak sulit ini. Tidak maksimal. Makanya saya kasih seal tadi. Biar tidak terjadi kebocoran. Oke, ini saya coba pakai obeng min, siapa tahu bisa, teman-teman. Ya, setidaknya membantu lah. Oke, kita pasang ini ya. Sekalian kita bersihkan. Karena bersih itu pangkal dari kesehatan. Biar biar senapannya sehat, kita bersihkan selalu setiap saat. Oke. Ini kita coba pakai baut min, karena yang baut lama itu udah dol, jadi nggak bisa rapet. Nah, kita ganti ini. Oke, udah kuat, dan usahakan selalu kuat, jangan sampai kendur, biar rapat, karena membutuhkan kerapatan yang bagus. Kita pasang grendelnya. Seperti ini.
Oke, kita coba pasang peredam biar suara tidak terlalu keras. Kita grendel. Untuk mengecek ke tingkat kebocorannya atau tidak itu kita grendel dulu, lalu kita pasang kertas di sini. Nah, kalau ini nanti terbang berarti ini ngabar, berarti aman. Mantap tutorialnya. Kita yang sebelah samping. Oke, sekian dulu hari ini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.